What's up guys? Welcome back with me again. Ya, yeah, alright. Ya, yeah, kali ini kita kembali lagi dengan saya, cipin dulu dengan Andi nih. Videografer adalah Kira dari Kemoina ini. Alright. Hari ini kita mau nyari berburu sunset. Kita lihat cuaca cerah begini, begindang. Pokoknya mah enak dipandang mata, dan kebetulan kita juga baru beres pulang gasik dari weddingan, jadi kita mau langsung nyari spot-spot yang indah buat teman-teman yang ada di Kota Banjar atau teman-teman yang ada di luar Kota Banjar buat mungkin nanti bisa buat trawet atau dan lain sebagainya. Jadi kita mau sekarang berburu ke daerah sini nih, ke daerah mana ini ada Jalan Baru ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, kela helm nyorosot. Aduh, helm nyorosot segala. Jadi sambil di perjalanan, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube-nya kita, dan jangan lupa untuk di like dan di komen dan di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan channel ini. Dan subscribe kalian bikin kita semangat terus. Kita bakal terus-terusan bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik, terutama di eksplor Kota Banjar. Ya, karena kita konsepnya itu emang kepo ya. Jadi kita mau kepo-kepo terus tentang Banjar ya. Ya. Banjar apapun itu, mungkin untuk kali ini teman-teman perlu lokasi untuk pra-wedding. Makanya kita sekarang sekalian mau eksplor spot-spot buat foto pra-wedding ya. Siapa tahu ini menjadi rekomendasi buat kalian. Oke, makanya ikutin terus videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi untuk subscribe channel YouTube-nya kita menuju 5.000 subscriber. Anjay. Pokoknya bulan Juli ini 5.000 subscriber. Oleh. Lanjut, let's go. Kita udah sampai di satu lokasi, yaitu orang-orang lain, orang Banjar pasti agak jarang sih, pasti jarang tahu ini tuh di mana. Makanya kita mau kasih tahu kalian, kita mau explore juga ini lokasinya bakalan sedebes apa kalau jam segini. Dan kalian kalau mau ke sana harus jalan kaki dan berdua. Lihat. Berpasangan. Harus berpasangan. Tapi di sini saya mau uji nyali. Datang ke sana sendirian. Enggak sendiri deh, kita berdua sama si Amogis. Kita kesana, tapi enggak sama cewek, tapi sama cowok. Enggak boleh lah sama cewek, dilarang. Dan ya, sambil kita jalan ke sana ke atas, katanya itu di sini ada 3.000 anak tangga. Kayaknya kita harus naik sana, tapi kita lewat, enggak lewat tangga, lewat ini. Kita lewat sana, sambil jalan sana, kalian jangan lupa untuk sambil subscribe. Okay. Let's go. Kira nawan uji nyali. Ayo kalur. Ini cuacanya asli cerah pisan. Kayaknya ini kemiringan kayaknya sekitar 45 ya nya. Masya Allah. Kita mencari lokasi yang enak tuh butuh perjuangan. Aslina, wih kakaran video masih jauh. Terbaok. Ini katanya tadi ada 3.000 anak tangga. Nanti kita turunnya dihitung ya. Di sini aja. Kalian udah bisa lihat pemandangan di sebelah sana. Tuh, pemandangan Kota Banjar. Banjar itu asli kalau lagi cerah gini pasti kalian lihatnya juga. Aduh, asli nah heo. Aduh. Ayo. Habis dari atas, ha? Ya. Ada apa di atas? Gak ada apa-apa. Sepi katanya. Krik-krik. Tapi kita bikin ramai nih sudah. Masih kuat. Ayo. Yuk. Mantap.
pisang ini. Ini sih, wow, ini sangat-sangat sungguh luar biasa. Kalian kalau datang ke sini tepat pada waktunya, bukan waktu yang salah. Kayak bisa besar di bulan April, kalian pasti bakal mendapatkan pemandangan yang sangat, sangat, wow, kayak, aduh, kelawai pegel, asli. Kurang olahraga nih. Tahu di atas mah bawa minum. Oke. Ini adalah salah satu view buat teman-teman. Iya, ada lagi masih harus naik itu sekitar 1000 tangga lagi. Kita barusan udah lewat 2000 tangga. Sekarang masih ada 1000 tangga lagi yang harus kalian lewati. Ini dari 2000 tangga. Tangga aja, lihat tuh, lihat banjar, wah, ini sangat luar biasa semuanya, wah, kalian yang orang Banjar harus bangga, karena lihat, alam kita masih terjaga, alam kita masih terawat, kita masih bisa menikmati keindahan alam. Jangan rusak dan jaga rawat buat cucu kita nanti. Oke, karena saya belum nikah dan saya juga belum punya anak dan belum punya cucu. Jadi harus dijaga biar anak saya dan cucu saya tahu. Kalau Banjar, indah bro. Indah bro semuanya. Kita lanjut sana. Kita kasih tahu ini itu adalah apa. Ini itu lokasinya di mana. Kalian masih belum tahu kan? Dan saya dari tadi belum ngasih tahu ke kalian semuanya kalau ini tuh di mana. Dan ini tuh pastinya ada di Banjar. Kalian bisa datang aja langsung sini. Sebelum saya ngasih tahu ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube-nya Kepoin ID. Alright. Oke, okay. Itu dia. Ini dia teman ke hati. Ini dia taman ke hati. Taman ke hati. Adanya di Kota Banjar. Tepatnya ya, kita kasih tahu enggak ya? Taman ke hati ada di mana? Ini benar-benar the best. Kalian tadi baru lihat di sana. View-nya udah kayak gitu. Ini lokasi kedua yang ada tulisannya Taman ke Hati. Saya bakal ngasih tahu lokasi kedua. Ketiga. Aduh, capek. Saya bakal ngasih tahu lokasi ketiga. Yang kayak gimana? Nanti kita pergi ke sana. Udah. Oke. Okay. Let's go. Kita naik 1000 anak tangga lagi. Sambil aku naik ke sana ke puncak. Kalian jangan lupa sekali lagi saya mau ngingetin kalian buat subscribe channel YouTube-nya kita karena subscribe itu gratis dan sesuai dengan janji saya kita dengan tim bakal ngasih tahu ke kalian semua tentang Banjar ini asli sana bisa. Ini view keren banget. Di sana ada beberapa anak yang mungkin kayaknya orang sini. Kita mau tanya sama teman-teman di sini gimana keindahan alam di Kota Banjar. Alright. Kita jangan dulu kasih tahu ke sana. Tapi udah kelihatan. Ini ada 500 lagi. Ada 500 lagi kan tadi baru 500. Kayaknya 1000. Ini 500. Gua sana. Sini aja ujung ya. Kita lihat Banjar itu kota, cok. Banjar itu udah jadi kota yang besar. Kalian bakal lihat bangunan-bangunan yang ada di Kota Banjar. Begitu mewah, begitu megah, dan begitu indah ketika dilihat dari atas. Dan ini sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa, sangatnya loba pokoknya. Banget kok halusnya. Ini lah buat itu duduk-duduk. Nah, inilah dia Kota Banjar nampak dari atas.
sana ada, kalian bisa lihat di sini tuh. Coba ka kaditu teh berarti jalan mau ke Citangkolonya. Ke Citangkolo. Sana kota tuh, itu stasiun tuh. Itu stasiun tuh. Kelihatan. Stasiun tuh alun-alun. Wow. Keren. Ini sangat-sangat-sangat sungguh luar biasa. Kepo, Bigos, Weekend. Ini udah maghrib, kita mau turun karena ada 3000 tangga yang harus kita turun. Ada 3000 tangga yang harus kita lewati. Punya ini maghrib juga tapi udah masih cerah, guys. Ini iya. Orang dia. Oh. Hari ini teh dari kapan sih? Dari 2018. Oh, ini dari 2018? Iya. Oh. 2018 awal kalau nggak salah. Oh, 2018. Baru dibangun doang nih. Oh, baru dibangun doang. Iya. Ya, kita lanjut mau cek pulang. Kita masih belum ngasih tahu ini lokasinya di mana. Masih spesial, makanya kalian jangan lupa untuk like dulu dan di subscribe dulu, bener tuh? Di komen, komen sebanyak banyaknya di bawah. Kita mau mau sebelum dulu terbangin. Mau cari view landscape, kita mau motret landscape. Teh habis dari mana teh? Sengaja teh pada sini teh. Oh iya ya, lupa ya. Ini teh orang mana teh? Teh. Orang sini asli orang, aduh kelam longsor. Asli orang Banjar. Ngobrol dulu sini atuh teh. Teteh mah kabur ih. Dila santuy santuy mah ngegel aslina mah ngegel demi Allah. Hah? Teteh. Teteh orang mana? Orang Banjar pisan. Sini dulu. Iya, itu di bawah deket. Oh, di bawah di apa namanya? Di situ. Cogrek. Di Cogrek. Ya, kasih tahu lokasinya. Ya. Cogrek teh. Sini teh, kasih tahu teh sama teman-teman di sana. Ini lokasinya di mana? Di Cogrek. Terus? Lingkungan Sukamana. Hah? Lingkungan Sukamana. Oke, jadi itu itu. Jadi ini tuh ada di daerah Cogrek, Lingkungan Sukamana. Dari Banjar sama kita dari Kepoin. Tahu Kepoin enggak? Kepoin. Hah? Kepoin studio tahu? Oh iya. Siapa Cing? Anak guru SMP 2 bukan? Iya. Iya, Egi. Iya. Kamu bukan orang Banjar, bukan, kamu. Kamu teh kecil, masih kecil pas aku sekolah di sana, kamu masih kecil, masih segini. Tuh, kan ketahuan kan? Ya. Yah, ketahuan kan? Dari sekarang masih kecil deh, dari sekarang masih kecil. ayo. Di depan. Bilang nanti kita bilang kepoin, kalian bilang we kepo because we care ya. Alright? We kepo because we care. Kepoin. We kepo because we care.